Right, Bres, this is John Bolsir Breskur. Ini bakal jalan-jalan di Studio Trans 7. Ya, well, gue gak sendiri, gue sama beberapa teman gue. Dan sebenarnya gue cuma nemenin Bu Isa aja. Jadi ya, kita lihat perjalanan gue di sini. Let's go, Bres. Jul, kan lo gak masuk TV, kenapa lo touch up? Harus, siapapun dia yang dampingin Dokter Aisa harus on. Karena akan dilihat orang, gak bisa. Tiba-tiba dipanggil gitu ya? Nah, itu bonusnya, barangkali gue main ke TV terus ada orang, ini bisa nih buat iklan atau figura atau enggak. Apa, ya kan namanya juga orang pengen coba-coba sesuatu yang baru, bukan yang negatif, ya say. Ya, karena gue mau pakai sunscreen dulu. Itu apaan? Oh, sunscreen. Ngapain pesek di dalam ruangan? Kan ini, kering. Dia videoin terus loh, bener loh, si Lanang. Nanti ada loyalty ya. Harus di dalam, indoor, sama outdoor tuh tetap harus pakai. Oh, iya. Tiap 2 jam sekali tuh harus pacap. Kalau sunscreen ya, it's okay, sunscreen. Enggak, dia gak mungkin cuma sunscreen. Dia emang lo pikir gak pakai sunscreen, dia pakai. Ya, pake. Iya, makanya kalau lo gak mungkin cuma sunscreen. Apalagi? Itu luar biasa. Coba. Tetangga gue. Mana? Itu tadi. Oh, tadi. Kok lo kenal? Iya, ngobrol baru tadi ngobrol. Emang harus gitu. Harus apa namanya tuh bersosialisasi. Emang lo dari kecil segitu suka bersosialisasi? Iya, pede aja pokoknya pede. Salah juga pede aja. Enggak, ini kayaknya ininya deh. Udah korslet dikit, kecil sih enggak kayak gini. Karena korslet dikit jadi begini. Kan? Gitu. John Boss here gitu. Tapi kata apa tuh namanya tagline lo kemarin dipakai di sini. Bisa nanya dong gitu. Iya, nanti iya, dengerin iya, iya. Dipakai harus di dalam. Bisa nanya dong. Mereka mau bayar sekali ngomong gue cap. Bangga nggak itu tagline lo dipakai? Bisa. Biasa aja. Iya. Gue emang terus trendsetter kan. Pakai lotion. Biar nggak kering seperti kantong kering ya. Kan di Indonesia kita nggak akan kering. Di Indonesia juga kan cuacanya gimana panas. Di luar lu ya? Emang ini gue memang kebiasaan nggak bisa diem, maksudnya emang harus gitu bergerak kan kata dokter Aisa, lu harus bergerak. Nggak apa-apa, puas-puasin aja dia, nanti dia bayar itunya royaltinya ya kan. Padahal gue ngemeng gini baik mahal John. Bayar. Mahal ya? Lu lihat aja YouTube gua di mana-mana. Zaman dulu, lu klik aja udah pasti ada. Oh iya benar zaman dulu. Iya benar. Sombong banget. Kirana. Ya kacanya enggak estetik ya. Siapa? Enggak ada gitu juga lu kaca estetik. Terus si John. Lu udah makan? Kan gue puasa. Oh iya, hampir lupa gue. Tapi alhamdulillah ya, lu puasa satu hari apa setengah hari lu? Gue setiap beduk buka. Lah kan kemajuan dia, satu hari. Serius? Jadi alhamdulillah. Dia siang suka lupa. Iya, makanya kan? Dia siang suka lupa. Gue setiap beduk buka, zuhur gue minum. Itu apa tuh? Ini lipstick. Lu jangan ingetin. Kok lipstick itu bukan lipstick, kalau lipstick itu bentuknya kayak stick. Tapi ini bukan di endorse, bukan wetit, bukan. Itu namanya bukan lipstick dong, kan nggak ada sticknya. Tuh. Itu di mana studionya? Itu udah mulai itu kayak gitu. Jam 4 ya, bentar lagi 7 menit. Di dalam kan ada ya? Yuk, dah, bye. Assalamualaikum. Jangan pernah dapat you berhenti. Panggil bini lu. Bahan alamnya. Beneran? Bener, aku sih orangnya nggak percayaan ya. Masa kamu masih nggak percaya? Empat. Sekali lagi ya. Jangan kita berdua.
ada Bu Isa. Yuk, bareng-bareng. Ayo, Kak. Dicari Mas juga. Ayo, Mbak Faris. Baik, Bas, gue lagi di studio di Pas Buka FM. Yap. Enggak, gue gak syuting, gue gak diundang. Gue cuma asik-asik aja kayak biasa. Dan lagi buka puasa, jadi ya. Tadi kita udah lihat-lihat semua keliling Trans 7. Enggak keliling sih, cuma dikit-dikit aja, Bas. Tuh, Pak Haji Andri jadi Bob Marley, Bas. Biasa itu mau buka puasa. Let's go. Odol. Ini odol apa? Ada rasa siwaknya. Jadi rasa kayu. Kita ada jukebox tuh coba. Pertama dia ada daun sari. Ya. Well, gak cuma jalan-jalan keliling Trans 7 aja, gue juga ketemu beberapa artis nasional papan atas yang ya bisa gue bilang gue todong untuk minta foto bareng mereka. Let's go, Bres. Pak Haji, maaf, boleh foto bentar nggak, Pak Haji? Oh, ini anak saya pertama. Alright, Pak Haji Andre, Bres, orang yang paling punya banyak teman di dunia. Amin, amin, insya Allah. Pokoknya teman yang terbanyak, makasih Pak Haji. Sama, iya. Oh iya, saya larang. Kemungkinan Om Diki, saya juga Om Diki. Saya juga foto, ini juga sama nih. Sama kayak Bang Andre. Sama kata Haji nih, orang paling banyak teman dunia. Orang segmen playgi, let's go, bro. Let's go. Om Om Surya, mau foto dong? Iya. Yeah. Oh, yeah. Yeah. Thank you. Ada Ayu Ting Ting, Bres. Kak Ayu Ting Ting, boleh foto ya? Habis ini mau ganti baju dulu ya. Oke. Thank you. Right, Bres, lagi sama Diki TV, orang paling sanguin pelagi dunia. And you are watching John Paul Show. Let's go, Bres! Woohoo! Right, Bres, lagi sama Diki TV, orang paling sanguin pelagi dunia. And you are watching John Paul Show. Let's go, Bres! Okay, stay tuned. You are watching John Ball's show. Let's go!